Halo, ketemu lagi di channel Beda Tapi Kembar. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengukur suatu area menggunakan kalkulasi area pada GPS Garmin Montana 650. Oke, lanjut. Kita nyalakan GPS-nya dengan menekan tombol on-off yang ada pada bagian atas tulisan Montana 650. Kita tekan tombol on off ini sampai muncul tulisan Garmin. Sekarang muncul tampilan menu utama. Sebelum memulai melakukan pengukuran menggunakan kalkulasi area, kita klik satelit. Kita tunggu proses pencarian akurasi satelit. Nah, di bagian kanan atas ini kita sudah lihat bahwa menunjukkan posisi 15 meter. Catatan bagi kawan-kawan yang melakukan pengukuran area di lapangan, pastikan bahwa posisi GPS ini 3 meter. Oke, selanjutnya kita pilih kalkulasi area. Kita klik. Sebelum kita mulai mengelilingi area yang kita ukur, kita klik start. Lalu kita keliling area yang akan diukur. Nah, di sini saya sudah melakukan pengukuran satu area. Selanjutnya kita klik calculate. Nah, karena area yang saya ukur sangat kecil, maka luasannya 0,00 hektar. Lalu di bawahnya itu ada shape track atau change unit. Change unit berfungsi untuk mengubah satuan daripada area yang akan kita ukur. Jika sudah, maka kita klik save track. Nah, lalu kita buat nama pemilik area yang kita ukur. Oke, jika sudah kita klik centang pada bagian kanan bawah. Untuk melihat hasil area yang kita ukur, kita pilih bagian ini track. Lalu kita lihat judul lokasi yang kita ukur tadi. Lalu kita lihat view map. Nah, begini model hasil ukur kalkulasi area tadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.